pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara top up ataupun isi saldo dana lewat Indomaret, teman-teman. Jadi gimana caranya, simak video ini sampai habis biar kalian paham. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya. Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, cukup like video dan juga subscribe channel ini. Yang kedua, komen yang positif. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, seperti itu ya. Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas. Dan jika takut terkena spam, kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara top up ataupun isi saldo dana lewat Indomaret, teman-teman. Jadi gimana caranya, simak video ini sampai habis biar kalian paham. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan contoh di akun dana yang lain, teman-teman. Di sini saldonya masih 13.900-an. Nanti kita akan men-top up saldo dana kita menggunakan pihak ketiga, teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman bisa menggunakan jasa pihak ketiga nanti, teman-teman ya. Dan untuk isi top up biasanya di sini ada di bagian agen ini ya. Cuman kalau di bawaan aplikasi dananya ini belum ada, teman-teman. Yang ada baru Alfamart, Alfamidi dan Lawson, teman-teman. Oke. Nah, gimana caranya teman-teman? Di sini teman-teman bisa menggunakan apa namanya, Bukalapak, teman-teman. Aplikasi Bukalapak, kalian tinggal install saja aplikasi Bukalapak ya, teman-teman. Lalu di sini ada menu top up dan isi saldo ya. Isi pulsa. Nah, di sini kalian klik aja. Nah, di sini untuk bagian yang dibuka terakhir ada menu top up dana ya. Di sini juga ada top up dana. Dan gimana cara menghubungkannya, kalian aktivasi dulu ya akun Bukalapak kalian ke aplikasi dana. Caranya sangat mudah sekali, kalian bisa browsing dulu di Google ya teman-teman, banyak saya tutorialnya dan sangat cepat sekali. Tinggal kalian aktivasi dulu agar fitur ini bisa muncul dan juga bisa berfungsi, teman-teman. Jika sudah, kalian klik aja top up dana, teman-teman. Nah, di sini ya otomatis akan ada saldo di dana kalian karena memang udah tersinkronisasi ya teman-teman, dari Bukalapak ke dana ya. Oke. Nah, di sini kalian tinggal isi aja, pilih nominal berapa ya. Misal di sini saya memilih yang 50.000 ya teman-teman ya. Seperti ini. Lalu kalian klik aja lanjut pembayaran, teman-teman. Nah, untuk lanjut ke menu pembayaran ya teman-teman ya, di sini kalian klik aja metode pembayaran di sini. Nah, otomatis kalian scroll aja ya sampai kalian masuk ke menu, menu gerai, teman-teman. Ini ya menu gerai ini, kalian klik. Nah, di sini untuk gerai pilihannya ada Mitra Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Pos Indonesia. Kalian klik aja yang Indomaret, teman-teman, karena kita ingin ke Indomaret ya. Nah, oke, langsung masuk ke atur pembayaran ya, detail pembelian di sini. Nah, di sini tinggal kalian klik bayar gerai, teman-teman. Nah, otomatis akan tampil ya teman-teman ya detail pembayarannya ya. Di sini ada batas waktunya juga, ada jumlah tagihan 50.000 ya. Lalu ada nomor tagihan. Nah, di sini kalian tinggal membawanya saja ke Indomaret. Namun teman-teman bilang ke kasirnya ingin membayar nomor tagihan Bukalapak, gitu aja teman-teman ya. Jangan bilang ke sana untuk bayar dana, jangan Bukalapak, gitu aja teman-teman. Kalian tinggal menyerahkan saja nomornya ya. Nomor ini nomor tagihannya ya, nanti ada total biaya admin 2.500 teman-teman. Lalu kalian klik
lihat pesanan jika sudah ingin mengeceknya teman-teman, kalian bawa ke sana. Oke, nanti akan diproses oleh kasirnya ya, gitu paham. Nah, kalian bisa cek ya nanti setelah berhasil ya, maka saldo kalian bertambah ya, jadi 19.000 menjadi 63.000 teman-teman, karena kita tadi top up 50.000 ya. Dan kalian bisa cek aja di riwayat pembayaran atau riwayat transaksi di sini ya, berhasil masuk top up ya di sini. Oke. Teman-teman, mungkin sekian tutorial singkat pada kesempatan kali ini, barangkali bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.